Bapak Ali, kita dari Trans TV, dari acara Bagi-Bagi Berkah. Kebetulan kami dari tim Bagi-Bagi Berkah menyatakan bahwa Ibu berhasil menyelesaikan misi ini. Terima kasih, Bu. Ya. Uang sebesar 10 juta rupiah ini masih menjadi milik Ibu Nino. Selamat Ibu ya. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Pokoknya Ibu jangan lupakan tujuan Ibu. Jangan karena mendapatkan uang ini. Buat nyekolahin. Sekarang kita menuju ke kediaman Bapak Ibu ya, Bu ya. Tapi Mas, tunggu dulu. Mas, anterin saya mau ngasih kejutan buat anak saya mau banget beliin buku dia. Oh, mau beliin buku dulu? Iya. Buku, oh buku aja? Iya, buku aja dulu udah buat semuanya. Baju sekolahnya ada? Iya, sekalian ya? Iya, oh ya udah kalau gitu, ayo. Pemirsa, berarti kita beli kejutan untuk anaknya Ibu dulu ya. Oke, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Assalamualaikum. Bapak. Enggak apa-apa, Bapak tiduran aja. Bapak Ali. Kita dari Trans TV. Dari acara Bagi-Bagi Berkah. Kebetulan tadi karena Ibu Nini sudah melakukan perbuatan yang baik, akhirnya Ibu Nini diberi ganjaran oleh Maha Kuasa, diberikan hadiah sebesar 10 juta rupiah, Pak. Iya. Alhamdulillah. Dan uang ini, Ibu Nini berniat untuk membahagiakan Bapak, karena Ibu Nini merasa belum bisa membahagiakan Bapak selama ini. Iya. Kalau boleh saya tahu, Pak, Bapak penyakit apa, Pak, tadi, Pak? Penyakit napas. Sesak napas, Pak. Iya. Itu datang pergi. Oh gitu. Kalau lagi pergi ya bagus. Kalau datang ya udah nggak karuan gitu loh. Ya udah pokoknya mudah-mudahan kita doakan Bapak penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Dan juga sekali lagi semoga Ibu Nini mudah-mudahan uang yang tadi telah diberikan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dipergunakan dengan seharusnya ya Bu ya. Kalau gitu saya Gilang Dirga mohon pamit dulu Bu sama tim Bagi-Bagi Berkah ya Bu ya.